dulu ngomongnya. Coba di kolom chat yang tahu arti-arti intermedian apa ya? Coba tulis di kolom chat yang tahu artinya intermedian. Alhamdulillah wa syukurillah, semangat anak-anak yang satu tak puas. Oke, good, terima kasih Ibu. Saya Aira Flora, menengah. Wah, SDN Kuala Jelai satu, menengah. Oke, good, intermediate menengah. Apalagi ada yang tahu akhir lain menengah. Tapi anak-anak SD Kalimantan Tengah ternyata hebat-hebat. Iya, good. Nah, bedanya apa? Benar ya? Levelnya menengah. Jadi beda antara yang basic, kalau yang basic kalian soalnya ya mudah-mudah. Tapi kalau yang intermediate, nanti kalian akan mengerjakan soal yang lebih sulit. Oh, ini ada nih. Sikit lagi lebih jelas lagi. Menengah atau biasanya dalam quiz disebut babak penyisihan kedua. Wah. Berani. Ini adik Siti Rami apa Ibu Siti Rami ya? Ya, siapapun terima kasih sudah berpartisipasi ya. Nanti ini kalian bisa apa interaktif nih di grupnya, bisa kolom chat. Nanti kakak juga mau main NT.com lagi nanti ya. Terakhir ya. Halo teman-teman. Kita main NT.com lagi nanti. Ini kegiatan BSDM 1 ya. Siswa kelas 5 SDN 1 Swatiler sedang mengikuti kegiatan belajar dengan cara sistem Zoom ya teman-teman ya. Sistem Zoom itu tahapan Ki Hajar STEM ya teman-teman. Kita lihat bagaimana situasi dan keadaan siswa kita ya teman-teman ya. Syaratnya apa? Syaratnya harus mendaftar dulu. Cara mendaftarnya gimana? Sabar, sabar ya. Oke, kemudian setelah nanti kalian melewati ajang intermediate, kalian berhak masuk final. Siapa saja yang berhak masuk final? Yang berhak masuk final adalah 3 tim terbaik dari setiap jenjang di setiap provinsi. Nah, jadi 3 sekolah bisa jadi nih, satu timnya satu sekolah yang masuk bisa jadi. Oke, nanti kita lihat dulu, belum tentu juga. Bisa saja nanti ada beberapa sekolah masing-masing mewakili sekolah yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi 3 tim terbaik yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah akan mengikuti 3 tahapan di babak final. Babak final itu apa? Video. Kalian akan membuat video problem solving, kegiatan belajar dengan sistem Zoom ya teman-teman. Membuat tahapan Ki Hajar melewati proses presentasi STEM atau STEM teman-teman ya. Nah, di video problem solving itu nanti kalian akan SDN 1 Swatiler soal kelas 5 ya. Soal ceritanya tentang problem, tentang masalah di kehidupan kita, sekitar kehidupan kita. Nah, nanti 10 soal ini akan diacak oleh aplikasi. Ya, oleh istirahat dulu ngomongnya. Coba di kolom chat yang tahu arti-arti intermediate apa ya? Coba tulis di kolom chat yang tahu artinya intermediate. Alhamdulillah wa syukurillah, semangat anak-anak yang satu tak puas. Oke, good, terima kasih Ibu. Saya Aira Flora, menengah. Wah, SDN Kuala Jelai satu, menengah. Oke, good, intermediate menengah. Apalagi ada yang tahu akhir lain menengah. Tapi anak-anak SD Kalimantan Tengah ternyata hebat-hebat. Iya, good. Nah, bedanya apa? Benar ya? Levelnya menengah. Jadi beda antara yang basic, kalau yang basic kalian soalnya ya mudah-mudah. Tapi kalau yang intermediate, nanti kalian akan mengerjakan soal yang
Lebih sulit. Oh, ini ada nih. Sikir aku lebih jelas lagi. Menengah atau biasanya dalam kuis disebut babak penyisihan kedua. Wah. Keren nih. Ini adik Sikirami apa ibu Sikirami ya? Ya, siapapun. Terima kasih sudah berpartisipasi ya. Nah, ini kalian bisa apa interaktif nih di grupnya, bisa kolom chat. Nanti kakak juga mau main Entry.com lagi nanti ya, terakhir ya. Halo teman-teman, ini kegiatan BSDN 110 ya, siswa kelas 5 SDN 110 sedang mengikuti kegiatan belajar dengan cara sistem Zoom ya teman-teman ya. Sistem Zoom itu tahapan Ki Hajar STEM. Ya teman-teman, kita lihat bagaimana situasi dan keadaan siswa kita ya teman-teman ya. Syaratnya apa? Syarat harus mendaftar dulu. Cara mendaftarnya gimana? Sabar ya. Oke, kemudian setelah nanti kalian melewati ajang intermediate, kalian berhak masuk final. Siapa saja yang berhak masuk final? Yang berhak masuk final adalah 3 tim terbaik dari setiap jenjang di setiap provinsi. Nah, jadi 3 sekolah bisa jadi nih, satu timnya satu sekolah yang masuk bisa jadi. Oke, nanti kita lihat dulu, belum tentu juga. Bisa saja nanti ada beberapa sekolah masing-masing mewakili sekolah yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi 3 tim terbaik yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah akan mengikuti 3 tahapan di babak final. Babak final itu apa? Video. Kalian akan membuat video problem solving, kegiatan belajar dengan sistem Zoom ya teman-teman. Membuat tahapan Ki Hajar melewati proses presentasi STEM atau STEM teman-teman ya. Nah, di video problem solving itu nanti kalian akan STEM 110 soal kelas 5 cerita. Soal ceritanya tentang problem, tentang masalah di kehidupan kita, sekitar kehidupan kita. Nah, nanti 10 soal ini akan diajak oleh aplikasi ya, oleh engineering design itu seperti apa. Mungkin Bapak Ibu yang lebih paham nanti bisa mengarahkan ke peserta didiknya. Nah, proses pemecahan masalah itu Bapak Ibu harap divideokan, dibuat prosesnya dari mereka mulai berdiskusi, dari mereka mulai menyusun apa, mencari solusi, menentukan solusi terbaik sampai mencoba permasalahannya itu berhasil atau enggak, itu video kan. Nah, video problem solving itu diunggah ke kiajar.kemdikbud.go.id. Lalu nanti setelah selesai Bapak Ibu atau peserta ini akan melewati video tema. Video tema apa? Nah, pembedanya di video tema kita panitia akan memberikan tema besar. Nah, kasus-kasusnya Bapak Ibu atau adik-adik atau Bapak Ibu pendamping sendiri yang menentukan. Misalnya tema kesehatan. Nah, kasus apa nih kesehatan yang lagi ramai? Covid. Oke, sip. Ini coba saya lihat kolom chat dulu. Sebentar. Oke. Oke, okay, Mbak. Oke, okay, terima kasih nanti session. Adik-adik masih semangat semuanya mendengarkan paparan kakak? Masih semangat? Bapak Ibu guru masih semangat? Coba lambaikan tangannya kalau masih semangat. Masih semangat hebat. Ya, sedikit lagi paparannya ya. Nah, nanti setelah misalnya ini kita main menu dan pemain terakhir ya. Masih semangat hebat nih. Semuanya masih semangat. Nah, cara mendaftarnya gimana? Cara mendaftar di sini ya. Lihat di semua. Buka Chrome-nya, terus klik ketik ini, kihajar.kemdikbud.go.id atau kpa.kemdikbud.go.id.
atau suaraedukasi.kemdikbud.go.id atau belajar.kemdikbud.go.id atau di belajar.id. Gitu ya. Nah, tapi sebelum daftar kalian pilih dulu nanti ya, tentukan dulu apa siapa namanya, timnya siapa aja. Nanti kalau mau daftar tiba-tiba bingung, kata si siapa nih, coba saya sebutkan dulu. Kata kata Rafael Dau. Kata Rafael, aku mau satukin dengan Gerjo Agus. Akan mendapatkan sertifikat pelatihan bagi guru pendamping 532 JP. Jadi lumayan buat anda kredit buat guru. Oke. Lanjut. Nah, ini tahapannya, jadwal pelaksanaannya ya Bapak Ibu guru. Mohon diingatkan anak didiknya. Jadi registrasi akan berakhir di tanggal 26 Juni. Jadi sebelum tanggal 26 Juni diharapkan Bapak Ibu guru sudah mendaftar. Jangan pas tanggal 26 Juninya, daftar hari ini. Langsung setelah acara ini selesai atau pada saat acara ini berlangsung, langsung daftar. Supaya nanti adik-adiknya bisa ikut-ikut ayo berlatih tadi Bapak Ibu guru. Supaya bisa langsung latihan aplikasinya, supaya langsung pas hari-hari itu sudah tidak tanggung lagi dengan aplikasi ya. Nah, di hajar stand basic ya, akan dilaksanakan tanggal 27 Juni dan diumumkan 2 hari setelahnya tanggal 29 Juni. Kemudian di hajar yang intermediat akan dilaksanakan di 11 Juni, diumumkan di 14 Juni. Nanti juga akan ada ayat berlatih sebelum di hajar intermediat. Kemudian di hajar finalnya akan dilaksanakan kalau program shopping videonya itu ada diundang. Di tanggal 8 Agustus ini dia video tema di tanggal 2 Agustus dan presentasinya di tanggal 12 nanti paparan ini ya teman-teman, ini hanya percobaan ya, Zoom meeting hanya percobaan untuk siswa SDN 1 Selat Hilir Kapuas kelas 5 ya. Ini baru pertama teman-teman ya. Jadi mereka masih belum paham dan masih belum fokus terhadap apa yang dikatakan di dalam kegiatan Zoom meeting ini teman-teman ya. Dan kenapa harus mendatangkan jajah seks kan ada ayo berlatih. Itu ayo berlatih ini kalian bisa training, latihan, kayak pemain bola itu kalau misalnya mau perlombaan harus latihan dulu, harus cari sparring partner dulu, harus mencoba lapangan dulu, gitu. Jadi segera mendaftar. Ya teman-teman, sebenarnya kegiatan ini sangat menarik ya. Kegiatan ini sangat menarik dan ini harus harus didampingi oleh guru yang benar-benar ya menjiwai atau profesional dalam bidang ini teman-teman ya. Ya, belajar eksploran 2021 ini adalah screenshot dari pelaksanaan. Ya teman-teman, demikian kegiatan Zoom meeting sekilas pintas dari SDN 1 Selat Hilir Kapuas teman-teman ya, bersama Kepala SDN 1 Selat Hilir Kapuas Ibu Deli Farena dan juga Ibu Hajah Marfuah teman-teman ya, guru kelas 5 dan juga semua rekan-rekan guru di SDN 1 Selat Hilir Kapuas. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa di kegiatan kami berikutnya teman-teman. Bye. Harifatnya itu lebih. Nah, untuk menentukan 20 yang terbaiknya ini seperti apa? Dia yang tercepat dan yang paling tepat ya Bapak guru-guru dan juga adik-adik semua, yang paling cepat dan paling tepat. Oke, jadi tidak boleh salah, tapi tidak ada pengurangan. Kalau salah enggak dikurangi nilainya. Nah, jadi harus tepat dan harus cepat. Gitu dia. Oke. Kemudian kalau basic sudah lewat, kalau ajar basic sudah lewat, kalian akan masuk ke intermediate level selanjutnya. Itu akan dipilih 20 peserta terbaik dan SD ada di